Di Jember ada warung soto yang tidak biasa nih pemirsa. Kalau soto ayam biasanya menggunakan bagian paha atau sayap ayam, soto ayam di warung ini justru menggunakan bahan dasar kepala dan ceker ayam kampung. Nah selain itu warung soto ini juga selalu ramai pembeli karena murah meriah Rp6.000 dan lokasinya yang mewah alias mepet sawah. Langsung saja kita simak liputannya. Beginilah kira-kira suasana sebuah warung mewah alias mepet sawah yang menjual soto kepala dan ceker ayam kampung di Kecamatan Ajung Jember, Jawa Timur. Di warung sederhana ini, Ibu Samawati, pemilik warung soto, sengaja membuat menu kuliner soto kepala dan ceker ayam kampung. Bukan tanpa alasan, soto kepala dan ceker ayam kampung banyak disukai kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pegawai kantoran yang menjadi pelanggan setia Bu Samawati. Karena rasanya yang nikmat dan harganya super murah, hanya Rp6.000 per porsi. Meski murah meriah, jangan salah pemirsa, Bu Samawati tetap meramu sotonya sepenuh hati dengan bumbu rempah yang tidak pelit. Tak heran, meski sederhana, warung ini sudah memiliki banyak pelanggan setia. Dengan pemandangannya mewah. Mewah bukan karena wow gitu tempatnya, tapi mewah karena mepet sawah. Mepet sawah. Iya. Jadi yang dilihat apa aja ini, Bu? Ya, selain kita menikmati makanannya, juga pemandangannya. Hijau royo-royo. Sama petani. Yang khas itu soalnya ini tempatnya, Mas. Sangat mewah banget. Alias mepet sawah. Jadi kita enak ya. Makan soto panas-panas, terus situasinya juga seger, masih alami banget gitu. Usai menikmati semangkuk soto hangat, pembeli juga bisa langsung ke sawah di sebelah warung untuk berselfie atau sekedar menghirup udara segar sembari mendengarkan kicau burung. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.